Halo, assalamualaikum. Hari ini mau punya cerita, pengen membagikan ide cemilan enak yang bisa jadi dijualan. Langsung aja siapin tape, ini beli 5.000 ya. Masukin garam sejumput aja, kemudian gula pasirnya saya pakai 2 sendok teh. Kemudian ada susu kental manis putih, saya pakai 1 saset aja ya. Lalu kita lumat-lumat dan campurkan hingga merata ya. Lanjut siapkan roti kabin. Boleh yang ukuran besar atau kecil seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan tapenya tadi ya. Lalu kita tumpuk seperti membuat sandwich gitu. Lalu kita ratakan atau kita rapikan. Kemudian kita bisa sisihkan ya. Setelah rata, oke seperti ini, dan kita akan lakukan lagi sampai selesai. Ini dia hasilnya. Lanjut siapin tepung terigu, lalu larutkan pada air ya, agak encer aja. Kemudian masukkan kabin tapenya. Lalu kita akan goreng sampai matang kecoklatan. Nah, untuk wajannya saya pakai Cosmo Pan dari Stain Cookware. Ini anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata banget sehingga kalau kita masak tuh cepat matangnya. Selain itu, wajan ini ada 3 buah ya dalam satu setnya. Saat nyimpen itu bisa ditumpuk-tumpuk tanpa takut baret ya, aman banget. Oke, ini sudah dibalik-balik dan masak sampai matang ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kabin tape yang enak banget siap untuk disajikan. Kalau dijual kita bisa kemas menggunakan kemasan apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Asli ini cakep banget, rasanya enak. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.